Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita dikejutkan dengan berita luar biasa berkenaan dengan kenyataan daripada Mahadir berkaitan dengan um, beliau mahu um, menyaman perdana menteri datuk seri Anwar Ibrahim dalam satu artikel peguam Anwar jawab notis tuntutan Dr. Mahadir 17 April kita dapat lihat di sini bahwa niat Tun Mahadir mahu menyaman um, Anwar Ibrahim disebabkan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunjukkan Mahadir ini menyalahgunakan kuasa. Peguam Mahadir Rafiq Rashid Ali berkata beliau tidak mempunyai bantahan terhadap permintaan Thomas Philip yaitu memohon lebih masa untuk menyediakan jawaban. Ini kerana minggu lepas Mahadir menuntut Perdana Menteri ataupun Anwar untuk memohon maaf atas kenyataan dibuat pada kongres PKR. Pada kongres itu, Anwar mengecam Mahathir mendakwa bekas Perdana Menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun bawah kerajaan Barisan Nasional dan 22 bulan semasa Pakatan Harapan memerintah pada 2018 mengayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa. Dan akhirnya Tun Mahathir menuntut Perdana Menteri ataupun Anwar Ibrahim Untuk menarik balik e, Kenyataan itu dan memohon maaf Akhirnya, Tuan-Tuan dan semua Dapatan saya daripada TikTok Satu e, sumber Daripada TikTok yang menunjukkan Bahwa SPRM akan e, Dijangka Akan e, Semua aset Dibekukan, harta Tun Mahadir, Muhammad dan keluarganya Pula akan dirampas jadi tuan-tuan dan -tuan, semua, kalau ini benar memang satu bagi saya satu malapetaka ataupun satu berita buruk kepada bekas perdana menteri dua kali itu yaitu Tun Mahathir. Oke, okay, tuan-tuan dan sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga anda dipersilakan untuk subscribe. Dalam satu gambar ataupun satu konten daripada TikTok. Tapi saya tidak dapat download video ini, saya tidak mau ada copyright. Jadi saya akan bacakan um, apa di dalam kenyataan ini yang menurut kenyataan TikTok ini, ataupun konten TikTok ini, kenyataan daripada ketua SPRM Malaysia. Saya tidak pasti ini benar atau tidak, namun bagi saya ini satu kenyataan yang sangat panas. Kami sudah siasatan lebih 200, semua rasuah, dan salah guna kuasa. Tun Dr Mahathir Mohamad sejak 1981 sehingga 2003 dan hantar balik pejabat peguam negara untuk dituduh bawah akta SPRM, akta Sosma Amla dan lain-lain. Dijangka hadapi lebih 200 pertuduhan dan akan rampas semua aset bekukan harta Tun Dr. Mahathir Muhammad dan keluarga beliau. Ketua SPRM Malaysia pada 28 Mac 2023 dan di bawah ada tertulis sumpahan PM ke-10 dan Najib benar-benar terjadi. Adakah ini ada kesinambungan melalui kenyataan daripada Anwar Ibrahim di dalam Kongres PKR yang membuat Mahathir tak suka, membuat Mahathir tak puas hati Adakah kenyataan daripada Anwar Ibrahim ini benar? Adakah mempunyai satu connection melalui kenyataan daripada um, TikTok ini? Itu daripada gambar kenyataan yang saya sebut sebentar tadi adalah daripada Azam Baki ataupun Ketua SPRM Malaysia. Jadi tuan-tuan, bapak -tuan, semua, kalau ini benar bahwa perdana menteri hari ini yang menyatakan bahwa um, Anwar mengecam Mahathir, mendakwa bekas perdana menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun bawah Kerajaan Barisan Nasional dan 22 bulan semasa PH memerintah pada tahun 2018 mengayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa. Adakah ini benar apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim berkaitan dengan ataupun terhadap perdana bekas Perdana Menteri itu Tun Mahathir? Jadi saudara-saudara bagi saya ini ada satu ada connection di antara apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim dan juga apa konten TikTok yang saya share dalam video ini di dalam gambar ini jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? adakah memang benar Tun Mahathir terlibat dan memang akan um, dikenakan tindakan undang-undang? kalau benar memang Tun Mahathir um, mendapat 200 lebih pertuduhan bayangkan tuan-tuan dan bapak semua apa yang akan dilakukan dan yang paling teruknya di dalam gambar dalam konten TikTok ini bahwa akta SPRM, akta SOSMA, AMLAH, dan lain-lain dijangka hadapi lebih 200 pertuduhan dan akan rampas semua aset bekukan harta Tun Dr. Mahathir Muhammad dan keluarga beliau. Jadi bagi saya ini satu kejutan kalau perkara ini benar. Apa komen Anda, tuan-tuan dan -tuan, Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Dalam satu lagi isu hangat ini pula berkaitan dengan, um, berkaitan dengan um, double six, tragedy double six. Ini sudah pasti menjadi um, satu um, kenangan pahit untuk rakyat Sabah dan Malaysia khususnya. Akhirnya Tontoro semua kerajaan membuat satu pendedahan ataupun pengumuman yang pasti. Ini dinantikan selama 47 tahun kepada keluarga yang terlibat, keluarga korban. Akhirnya kerajaan membuat satu keputusan yang amat amat mengejutkan, amat luar biasa. Dari Malaysia kini dalam satu artikel, kerajaan akan dedah laporan penuh nahas udara 1976 korbankan Ketua Menteri Sabah. Kerajaan akan mendedahkan laporan siasatan persekutuan kepada umum mengenai nahas pesawat 1976 yang mengorbankan 11 orang termasuk Ketua Menteri Sabah ketika itu Alayarham Fuad Stephens. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan memahami keresahan ahli keluarga, mangsa terbabit dan tuntutan rakyat Sabah selama 47 tahun yang mahu mengetahui tragedi mengakibatkan pemimpin utama negeri itu terkorban. Katanya, keputusan kerajaan menghebahkan atau dinyah klasifikasi laporan tersebut sebagai tanda keterbukaan dan ketelusan yang diamalkan kerajaan perpaduan. Selama ini, kerajaan belum memutuskan untuk menghebahkan, menzahirkan atau diturun taraf yaitu di nyah klasifikasi di bawah section 2 c akta rahasia Rasmi 1972 akta 88 hari ini jemaah menteri mengambil kira pandangan dikemukakan oleh rakyat sabah selama bertahun-tahun dan juga tuntutan dibuat keluarga waris yang menginginkan maklumat terperinci ianya selari dengan dasar keterbukaan dan transparansi yang diamalkan kerajaan perpaduan. Oleh demikian, kita memutuskan bahawa laporan akhir siasatan kemalangan udara pesawat tersebut akan diturun taraf, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet di Putrajaya. Pada 8 Mac, Hakim Mahkamah Tinggi Christopher Chin Suyin mengeluarkan perintah Mandamus yang mengarahkan Kerajaan untuk memulahkan langkah yang diperlukan untuk mendedahkan laporan itu kepada umum. Mahkamah memberi kerajaan sehingga 8 Jun untuk mematuhi arahan itu. Pada 15 Mac, kerajaan memfailkan kerajaan memfailkan rayuan terhadap keputusan berkenaan. Dikenali sebagai nahas Double Six, laporan itu kekal diklasifikasikan sebagai sulit selama hampir 5 dekad. Sementara itu, Anwar hari ini juga berkata, "Laporan akhir siasatan nahas udara itu akan didedahkan kepada umum dalam tempo seminggu lagi." Jadi, berita baiknya, eh, laporan ini, yaitu laporan akhir ber berkaitan dengan siasatan nahas udara itu, akan didedahkan dalam tempo seminggu lagi. Jadi, ini sudah pasti penantian oleh ramai orang, terutamanya rakyat Sabah. Oleh itu, kami ataupun kabinet telah memutuskan bahwa laporan akhir nahas udara itu klasifikasikan Maklumat lanjut akan dihebakan melalui kenyataan rasmi oleh Kerajaan dan Kementerian Pengangkutan, katanya lagi. Turut terkorban dalam insiden 6 Jun itu ialah Menteri Negeri Saleh Sulong, Peter Maujuntin, dan Chong Tianvun. Nahas itu juga meragut nyawa pembantu menteri Negeri Darius Binion, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah Wahid Peter Andau, Isak Itan yang merupakan setiausaha sulit kepada Menteri Kewangan ketika itu iaitu Tengku Razali Hamzah. Korporal Said Muhammad yang merupakan pengawal peribadi Fuad, juruterbang Kapten Gandhi, Nathan dan anak sulung Fuad Johari Stephen. Ini satu kehilangan yang besar untuk rakyat Malaysia, khususnya untuk Negeri Sabah. Jadi akhirnya tuan-tuan apa semua kerajaan mengambil tindakan akan membuat pendedahan ataupun laporan akhir siasatan tragedi Double Six ini e, menurut e, kerajaan akan didedahkan dalam tempo satu minggu lagi akan didedahkan kepada umum. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe.